Hello. 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 Terima kasih kerana anda memilih Koko TV. Kisah Azri Iskandar mahu berkahwin dalam tempoh tak kurang dari sebulan berpisah dengan Eli Suryati membuatkan ramai beranggapan Azri sudah menjalinkan hubungan dengan wanita lain sebelum berpisah lagi. Namun, aktor ini menyatakan dia tidak curang sama sekali dengan Eli Suryati dan hanya mengenali wanita bernaam dari Azra Dira itu setelah berpisah dengan Eli Suryati. Saya tak ada curang dengan Eli, saya hanya mula berkenalan dengan Azra pada 29 Mei iaitu lepas saya dan Eli berpisah, bukannya sebelum kami bercerai. Memang saya tak pernah tahu tentang Azrar sebelum ni, beberapa hari sebelum kenal dengannya, kami ada kontak melalui WhatsApp tentang hal kerja saja. Kerja melibatkan sebuah projek drama bersiri yang bakal saya jayakan tidak lama lagi. Dalam drama itu, Azrar merupakan penulis skrip, saya kontak Azrar sebab nak penjelasan tentang watak saya bawakan dalam drama itu. Akan tetapi, saya tak sangka lepas cakap dengannya, saya suka pada dia dan selalu teringatkan dia, Azri berkata sedemikian menerusi satu laporan portal getaran. Jelas Azri lagi, Azra bukan punca dia berpisah dengan bekas isteri, saya tak sangka bila keluarnya berita saya nak kahwin dengan dia, orang anggap itu punca saya dan Eli berpisah. Sebelum bercerai, saya tak ada hubungan dengan wanita lain pun, punca kami berpisah bukan sebab ada kaitan dengan isu curang, kena jelaskan hal ini kerana saya tidak nak ada salah faham dan tak pasal Azra terlibat. Nanti keluarga Azra juga akan salah faham, saya kenali dia pada 29 Mei dan itu yang sebenarnya, saya sudah move on dan tempoh edah itu lebih kepada perempuan, fikiran saya lapang dan fokus kerja, itulah penjelasan dari Azri Iskandar. Ya, kejap-kejap, nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya, janji-janji, okey. 1, 2, 3, okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku.